Bagus banget web seriesnya. Hai gengs, kalian penasaran gak aku nonton apa? Nih, aku nonton web series Kilau Aksara. Penasaran? Klik link di bawah ini. Ya gak boleh dong ngomong kayak gitunya. Gak boleh ngomong mati-mati kayak gitu, pamalinya. Ya kan masih sehat, masih segar, gak boleh ngomong kayak gitu. Kata siapa, Ji? Nyak sebenarnya mau ngomong sama lu. Tapi takut lu kepikiran, Ji. Nyak tuh sebenarnya sakit, Ji. Ya sakit apa? Oh, Panji tahu. Pastinya masuk angin kan? Ya udah nanti Panji kerokin ya. Nyak. Sakit parah, Ji. Cuman nyak pasrah dah. Karena cuman Allah yang tahu sampai kapan hidupnya. Minyak udah mateng, Mas. Mas, aku mau tanya sama Mas. Mas nggak setuju ya kalau aku jadi penyanyi dangdut? Oh, matanya jangan kayak gitu dong. Aku nggak kuat liat ya, oke? Gini, oke, aku setuju ya. Aku setuju. Aku nggak mau jadi penghambat untuk kamu ngeraih cita-cita kamu. Aku sama sekali nggak mau. Tapi dengan satu syarat ya, satu syarat. Aku nggak mau kamu sama Elang. Mas, kalau aku nggak sama Elang terus gimana dong? Sedangkan Elang itu yang mempertemukan aku dengan produser. Dan dia juga yang bisa mewujudkan cita-citaku untuk menjadi penyanyi. Hai, sekarang gini, kamu nyanyi itu kan hanya untuk cari uang, ya kan? Udahlah, setelah kita nikah nanti, semua kebutuhan kamu tuh nanti aku yang nanggung. Udah, kamu tenang aja. Bukan cuma itu aja. Aku pernah bilang sama Mas, jadi penyanyi dangdut itu adalah cita-citaku. Jadi aku merasa ada kepuasan sendiri di saat aku sudah menjadi penyanyi, Mas. Dan aku punya tanggungan adik aku yaitu Tiara. Aku harus bisa membalas budi sama orang tuanya. Orang tuanya selama ini sudah mengasuh aku, Mas. Bentar, ini aku gak paham. Kamu bilang kamu punya utang budi sama orang tuanya Tiara. Loh, kamu bukannya sama Tiara itu... Aku bukan kakak kandungnya, Mas. Nah, ini aku baru tahu loh. Aku pikir selama ini Tiara itu ya adik kandung kamu. Aku belum pernah cerita sama Mas ya. Aku minta maaf. Karena memang aku belum cerita sama Mas tentang semua ini. Dan aku juga belum cerita sama Tiara. Karena aku butuh waktu yang tepat untuk cerita sama dia bahwa aku bukan kakak kandungnya, Mas. Tapi gini, kalau ngomongin soal